Hai teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke, selamat datang di channel YouTube Matematika TV. Hari ini kita akan membahas soal tentang transformasi geometri. Oke, ini dia soalnya. Persamaan bayangan garis 3x-4y-12 sama dengan 0 akibat pencerminan terhadap sumbu Y dilanjutkan dengan garis Y min X sama dengan 0 adalah titik-titik-titik. Oke, titik mula-mula. Berbentuk X, Y. Bagian pertama dicerminkan terhadap sumbu Y. Maka bayangan pertamanya adalah X aksen, Y aksen sama dengan min 1, 0, 0, 1 kali X, Y. X aksen sama dengan min 1 kali X plus 0 kali Y. Y aksen sama dengan 0 kali X plus 1 kali Y. X aksen sama dengan min X, Y aksen sama dengan Y. Kemudian, bagian kedua dilanjutkan dengan garis Y min X sama dengan 0. Garis Y min X sama dengan 0 ditulis menjadi Y sama dengan X. Maka bayangan keduanya adalah X double aksen Y double aksen sama dengan 0, 1, 1, 0 kali X aksen, Y aksen. X double aksen, Y double aksen sama dengan 0, 1, 1, 0 kali min X, Y. X double aksen sama dengan 0 kali min X plus 1 kali Y. Y double aksen sama dengan 1 kali min X plus 0 kali Y. X double aksen sama dengan Y. Y double aksen sama dengan min X. Maka diperoleh X double aksen sama dengan Y. Y sama dengan X double aksen. Y double aksen sama dengan min X. X sama dengan min Y double aksen. Dari soal di atas, diketahui garis 3x-4y-12 sama dengan 0. Bayangannya adalah 3 kali min Y double aksen min 4 kali X double aksen min 12 sama dengan 0 sama dengan min 3Y
double action min 4x double action min 12 sama dengan 0. Kedua ruas dikali min 1 menjadi 3y double action plus 4x double action plus 12 sama dengan 0. Double action dihilangkan menjadi 3y plus 4x plus 12 sama dengan 0. Ini dia jawabannya. Apakah ada jawabannya 3y plus 4x plus 12 sama dengan 0? Jawabannya adalah yang C. 3y plus 4x plus 12 sama dengan 0. Oke, sekian pembahasan soal tentang transformasi geometri untuk hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, dan share. Kalau ada pertanyaan, follow akun Instagram kita @matematikatvofficial. Sukses selalu ya!